Halo, kali ini tutorial PS4 yang tidak bisa disambungkan ke TV merek Sharp 24 inch, atau mungkin tutorial ini juga berguna bagi TV seri lain yang agak jadul. Jadi, kalau saya konekin ke TV, itu keluarnya seperti ini. Sudah coba bolak-balik kabel, tidak berfungsi. Buka setting PS, ganti resolusi juga tidak berfungsi. Kalau TV yang ini normal 32 inch, tapi yang ini tidak bisa. Solusinya ternyata cukup sederhana, guys. Ini coba stick saya. Saya pencet. Tuh, 2, 3. Nah, bisa. Solusinya cuman kita harus mematikan HDCP. Ingat ya, mematikan HDCP. Lokasinya ada di setting. Ini setting. Terus ke bagian sistem. Ini sistem. Ini HDCP harus mati. Ingat ya, harus mati. Kalau saya nyalakan, misal saya nyalakan lagi HDCP-nya, mati lagi, guys. Nah, TV-nya itu belum support HDCP, guys. Jadi harus dimatikan ya. Ini tadi kan posisi masih on. Ini kita matikan. Nah, nyala. Oke, sekian.